menanggapi akan diberlakukannya wajib vaksinasi booster bagi pemudik, DPRD Pekanbaru juga ikut angkat bicara. DPRD Pekanbaru berharap kebijakan ini dapat dikaulang sesuai dengan jumlah penduduk di daerah masing-masing. Menanggapi akan diberlakukannya wajib vaksinasi booster bagi pemudik, DPRD Pekanbaru juga ikut angkat bicara. DPRD Pekanbaru berharap kebijakan ini dapat dikaji ulang sesuai dengan jumlah penduduk daerah masing-masing. Anggota DPRD Pekanbaru Suherman mengatakan jika dibandingkan Pulau Jawa dan Bali, penduduk di Pulau Sumatera masih belum setara. Untuk itu pihaknya berharap kebijakan ini hanya diberlakukan untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali. Sehingga hal ini nantinya tidak menyulitkan masyarakat, terutama masyarakat Pekanbaru, untuk melaksanakan mudik ke Sumatera Barat. Adanya perlakuan atau himbauan bagi masyarakat yang mau pulang mudik harus mengadakan vaksin ketiga, yaitu booster atau vaksin keempat. Nah, kita menanggapi ini, bahwa kita sebagai Komisi 3, mitranya Dinas Kesehatan, seharusnya ini kan ada surat edaran yang selama ini kita bikin, ada surat edaran. Jadi jangan sampai ini menjadi isu-isu yang tidak, yang berkembang di masyarakat. Masyarakat menganggap ini isu sepele. Nah, harus ada surat edaran ketentuan dari pemerintah setempat. Di mana kebijakan ini pastinya akan sangat menyulitkan pemudik yang berasal dari Kota Pekanbaru. Yogi Sasta dan Sugiarto melaporkan.